pagi, saya Dr. Abi, spesialis anak, selaku ketua panitia dari pemeriksaan kesehatan pada anak dalam rangka memperingati Hari Bakti PMIAU ke-76 dan juga Hari Anak Nasional tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan screening pada anak di usia sekolah, terutama kelas 5 dan kelas 6. Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. Suhadi Harjolukito memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan juga bermutu kepada masyarakat, termasuk juga anak-anak. Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara juga berkontribusi positif dalam hal tersebut kepada masyarakat, sehingga pada hari ini kami melaksanakan pengebakti sosial dalam rangka pemeriksaan dan konsultasi gratis untuk anak-anak yang dilakukan pada pagi hari ini, pada hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023 dalam rangka Hari Bakti TNI AU ke-76 dan juga Hari Anak Nasional tahun 2023. Adapun pemeriksaannya dilakukan adalah pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, pemeriksaan THT, pemeriksaan anak, dan juga konsultasi gizi. Adapun target sebanyak 150 orang, terdiri dari anak-anak SD Negeri Adi Sucipto 1 dan juga SD Negeri Adi Sucipto 2, yaitu dari kelas 5 dan juga kelas 6. Harapan kami dengan diadakannya acara hari ini, maka anak-anak bisa dapat di-screening atau dapat diketahui bila ada kelainan. Sehingga tema dari Hari Anak Nasional pada tahun ini yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju.